Terima kasih sudah mengklik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Ingat ya guys, subscribe, karena subscribe itu gratis. Karena dengan subscribe, kalian mensupport channel ini untuk upload video tutorial terbaik hampir setiap harinya guys. Oke guys, selamat menonton! Jadi guys, setelah kami menerima laporan di kantor, kami langsung mengkonfirmasi konsumen akan benar terjadinya kerusakan elektroniknya. Di sini kami menelpon konsumennya untuk memastikan bahwa benar ada kerusakan di lokasi ya guys. Rumah kita Jalan Dalu 10B Dusun 4 Gang Mas. Jadi setelah terkonfirmasi benar terjadi kerusakan di lokasi, kami langsung bergerak untuk menuju ke sana ya guys. Jadi di sini kami sedang berada di perjalanan ya guys, untuk menuju ke lokasi yang terjadi kerusakan elektronik TV-nya yang mengalami permasalahan ada suara tidak ada gambar ya guys. Dan saya harapkan kalian sudah mensubscribe channel ini ya guys. Oke guys, selamat menonton guys. Oke, kita sudah sampai di lokasi. Jadi di sini kita perbaikan TV di Karaoke Nuvista ya guys. Oke, langsung saja kita menuju ke room yang terjadi kerusakan TV 42 inci LG yang mengalami ada suara tidak ada gambar guys. Oke, langsung aja kita menuju ke sana ya guys. Oke guys, di sini kita langsung saja mengetes TV LG yang mengalami kerusakan ya guys. Di sini coba kita sinarin. Oke, dapat kita lihat bayang-bayang gambar ya. Oke, dapat kalian lihat di situ ada bayang-bayang gambar. Jadi di sini kemungkinan besar terjadi permasalahan ya guys di LED-nya ya. Oke, nampak. Dan di sini indikatornya respon ya guys saat kita pencet remote. Oke, dapat kalian lihat itu jelas nampak bayang-bayang gambar di layar ya. Jadi indikasi permasalahan kemungkinan terjadi kerusakan di lampu LED-nya guys. Di sini kita akan coba memperbaiki dengan cara mengganti lampu LED-nya guys. Oke, bisa kalian lihat model TV-nya 42LB550A. Oke guys, langsung saja kita coba membuka TV-nya ya guys untuk kita lakukan perbaikan guys. Ini kalian dapat melihat bagaimana cara kami membongkar TV ini untuk bisa kami ganti LED-nya. Kami akan membuka satu persatu komponen dan juga perekat-perekat pada LED ya guys. Saya harapkan kalian dapat melihatnya dengan mudah memahami bagaimana cara kami memperbaikinya guys. Jadi di sini kalian dapat melihat saya mencoba untuk membuka tutup tikornya ya guys. Oke, di sini perlu ketelitian yang cermat agar tidak terjadi kerusakan tambahan ya guys. Dan setelah tutup tikon yang terlepas, kalian bisa melihat tikornya ya. Dan di sini saya akan melepas tikon dari dudukannya. Dan setelah kedua tikon terlepas dari dudukannya, kita bisa langsung membalik TV-nya untuk membuka cover penutup LED ya.
atau besi yang berada di samping layar. Oke, agar lebih mudah coba saya atur posisinya terlebih dahulu. Saya akan melepas bingkai layarnya ya guys. Mungkin dapat kalian lihat pada video ini guys. Tapi sebelum membukanya kita terlebih dahulu harus melepas pengunci bautnya ya guys. Agar bingkainya dapat kita lepas dari layar. Dan setelah seluruh baut telah terlepas, di sini kita langsung bisa membuka bingkainya. Oke, setelah terbuka, kita bisa melepas layar dudukan dari perekat ya, perekat casingnya itu. Dapat kalian lihat. Untuk kita bisa mengangkat layarnya, guys. Di sini kalian harus perlu ekstra hati-hati ya, guys. Apabila terjadi kesalahan, bisa mengakibatkan layarnya malah makin pecah, guys. Oke, setelah perekat seluruhnya terlepas, kita bisa mengangkat layarnya untuk kita letak di lokasi yang lebih aman. Untuk kita dapat mengganti lampu LED-nya dengan LED yang baru ya guys. Dan di sini kalian dapat melihat bagaimana tampilan dalam LED 42 inci LG. Di sini kalian akan melihat susunan lampu LED yang dirangkai secara seri ya guys. Di sini permasalahannya terjadi putus pada lampu LED-nya sehingga mengakibatkan lampunya padam dan tampilan tidak terlihat pada TV ya. Di sini kami akan mengganti seluruh lampu LED-nya dengan lampu LED yang baru. Maka untuk itu kami akan melepas lampu LED-nya yang lama. Dan melepas juga perekat lemnya agar nanti setelah pemasangan lampu LED yang baru lampu benar-benar merekat pada plat, karena plat ini sebagai pendingin pada lampu LED ya guys. Apabila dia tidak merekat baik pada casing aluminiumnya, maka rentan lampu LED-nya itu kembali lagi putus karena panas guys. Oke, setelah semuanya terlihat bersih, di sini kita bisa langsung memasang LED yang baru ya guys. Oke, di sini kalian dapat melihat lampu LED yang barunya saya pasang dan juga saya tambahkan perekat ya agar lampunya itu benar-benar merekat di plat pendingin lampu LED ini guys. Lampu LED yang terpasang, kita langsung bisa mengetesnya ya guys sebelum memasang layarnya. Apakah lampunya sudah hidup? Oke, dapat kalian lihat lampunya sudah hidup bagus ya guys. Jadi di sini sudah jelas lampu LED-nya yang tadi yang bermasalah, langsung saja kita rapikan ya guys. Mantap. Oke guys, setelah kita tahu permasalahannya sudah selesai karena lampu LED-nya yang benar-benar rusak, yang tadi kita tes sudah hidup, maka di sini kita langsung saja memasang kembali cover-cover dan layarnya guys. Untuk kita bisa tes apakah layarnya benar-benar oke, tidak ada cacat ya guys. Karena sebelumnya kan layarnya padam, jadi kita harus terlebih dahulu memasang lampu LED-nya guys. Thank you.
Oke guys, setelah semuanya terpasang, di sini kita akan langsung melakukan pengetesan pada TV-nya ya guys. Udah, colokan aja. Udah, colok diri kamu. Pelan-pelan ya. Hati-hati. Oke guys, di sini nampak terlihat TV sudah bagus ya guys. Jadi permasalahan tadi benar di lampu LED-nya saja guys. Oke guys, mantap. Jadi guys, untuk kalian yang mengalami permasalahan layarnya tidak ada tapi suaranya ada, kemungkinan terjadi di kerusakan lampu LED-nya guys. Oke, di sini coba saya pencet menu. Oke, dapat kalian lihat gambarnya sudah menyala dengan normal. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat saya berikan informasi mengenai kerusakan TV LED ada suara tidak ada gambar. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian berikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus klik subscribe dan like, comment, and share ya guys. Oke guys, sampai jumpa guys. Mantap dulu.